Survive the Killer yang dimainkan oleh Pixie Bulbul. Semoga kalian suka ya. Nah, bagi yang belum subscribe, tolong dibantu untuk subscribe-nya terlebih dahulu. Dan dipencet tombol like-nya juga, biar Pixie Bulbul semangat ngebuat konten video buat kalian semua. Yeay! Dan Pixie Bulbul di sini akan menggunakan Golden Knife dari VIP ini ya, yes. Dan kita akan menggunakan Killer Pepperoni di sini, killer termahal yang ada di Survive the Killer ini ya. Semoga kalian suka videonya. Ya udah, langsung aja kita masuk ke gamenya. Semoga Pixie Bulbul yang keterima menjadi killernya. Oh, ada Chucky ya guys. Dan di video yang pertama, game pertama ini Pixie Bulbul belum menjadi killer. Ya udah, kita tunggu di next round aja. Yang penting kita selamat dulu ya guys di sini. Oke. Apakah Pixie Bulbul harus mengambil roket ini? Kayaknya enggak perlu karena Pixie Bulbul udah dapetin killer mouse, killer tikus, guys. Oke. Ya udah. Dan kalian lihat di sini. Wow, ini warnanya mengkilat banget kalau beli VIP. Dan itu dia killernya. Kita harus kabur dari Chucky, guys. Tidak. Oh no 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 no. No no. Aduh, kaget. No. Oke. Okay. Where are my friend? Hello? Can somebody help me? Hello? Yes? Guys, 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 help me please, help me. Help me, thank you. Oh, gara-gara kita punya double jam gitu, yes. Ah, seperti itu kan. Tapi si Bulbul punya double jam, jadi kita enak. Seperti itu, jadi kita bisa ngeloncatin. Walaupun udah meninggal, kita bisa loncat di ini ya. Apa namanya, di pagar tadi lah. Kayak gini, loncat dua kali ya. Orang cuma bisa sekali, Pixie Bulbul bisa dua kali loncat. Dan paling seneng banget ngelihat pisau yang, wow, warnanya ini bersilau bagaikan bunga di malam hari. Oke, ya udah guys, ini ada merah-merahnya juga ya, menarik tuh. Nuh, merah-merah kepalanya, jadi merah-merah Pixie Bulbul. Aku akan menyelamatkan kamu. Ini, sebentar, sebentar, jangan kill, jangan kill, jangan kill. Aduh, waduh. Pixie Bulbul meninggal, yes. Help, help, help please. Wah, nggak ada yang mau help di sini, kok sepi banget ya gamenya ya. Ya, rip, no. Pixie Bulbul rip. Mau dikatakan apa lagi, udah rip di sini. Ini ada berapa orang sih sebenarnya ya? Padahal lumayan ramai loh di sini. Cuman rip gitu kan Pixie Bulbul, nggak tahu kenapa lagi. Udah lah, semoga kita menjadi killer di next round ya, yes. Karena aku ingin mencicipin killer pepperoni. Oke, sudah pemilihan map lagi di sini. Kita milih di Happy Neighborhood ini aja ya, guys. Karena aku senang banget tempat ini kayaknya. Ya udah, sudah pemilihan killer. Apakah Pixie Bulbul akan yang menjadi killernya? Tampaknya bukan lagi, guys. Sedih banget. Oke, nggak apa-apa. Belum bisa kita menggunakan. Ketawanya ya. Ini mukanya hancur kayak gitu guys ya. Wow, menarikku. Oke, kita di sini kayaknya harus berdiam diri aja, nggak usah dekat-dekat sama killer ya. Cuman maunya Pixie Bulbul sih kayak barbar kayak gitu ya guys. Gimana menurut kalian, ini kita barbar atau enggak kalau main Survive the Killer ini gitu? Main Survive the Killer harus barbar atau enggak? Ya barbar dong, kalau enggak ngapain main gitu kan. Aduh, tengkurap, tengkurap. Tuh, kita selamatin dulu ya teman kita. Pengen aku selamatin sih karena kita udah dapet double jam kayak gitu kan. Harusnya sih selamat ya. Dan enaknya Pixie Bulbul di sini ya, yes. Karena kita kecil banget di sini, jadi bisa sembunyi di rumput. Itulah keuntungannya, yes. Ya elah, dia kesini dong. Biarin deh mereka aja yang mati. Pixie Bulbul kabur aja ya guys. Walaupun mereka
the Killer. Badan Apik si Bulbul jadi baby. A baby Apik si Bulbul. Hello, a baby. Udah megang tangan, kesakitan dia datang dong. Guys, no, 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 no. Waduh, waduh, mending gue guys, guys. Loh, loh, loh. Nabrak pohon bisa meninggul. Oh my God. Gimana tadi ya? Kok bisa meninggul? Nabrak pohon bisa meninggul. Ya udahlah, mau gimana lagi? Kita tetap aja di sini jaga jarak aman sama si killernya. Dan kayaknya hari ini ya guys, kayak sepi banget gitu pemainnya. Ini cuma ada 2, 4, 6, 8 loh. Biasanya 12, 10, 12 kayak gitu kan. Jadi cuma 8 jadi sepi banget. Oke, tapi tidak apa-apa. Apik si Bulbul, Apik si Bulbul, Bulbul. Bentar, Bulbul di mana? Bulbul di sini, Bulbul di situ. Oke, jadi baby dulu. Kita di sini ya guys. Tinggal 5 orang lagi yang bisa survive gitu kan, termasuk Pixie Bulbul. Jadi 4 orang teman dan 1 aku. Waktu tinggal 1 menit lagi sih. Apakah kita akan berhasil? Nah, sepertinya kalau kita sembunyi di sini itu nggak bakal kelihatan. Kelihatan ya? Kelihatan. Aduh, ada orang. Aduh, ada orang. Nggak tahu aku. Pantes sempit banget gitu kan. Ada orang tuh rupanya di situ. Aduh, oke. Itu suaranya. Yaudah, kita sembunyi-sembunyi dulu ya guys sini. Sebentar, dia mana sih kayaknya masih mencari killernya itu, nggak tahu di mana. Ya udah, tuh killernya tuh. Tuh, nah itu dia. Dia kesana-sana, kita harus ke arah yang berbalikan. Nah di sini, karena bakal terbuka di sini ya. Sementara killernya ada di rumputan Miss Runner di sana. Kita sembunyi di mobil aja supaya nggak ketahuan. Jadi, aduh, dia kesini dong guys. Ah nggak apa-apa deh, meninggal aja. Nah, selamatin, selamatin sini, aku selamatin kamu. Ah kan. Nah aku selamatin ya, yes yes. Tidak, dia mau membunuh aku lagi. Oh ya udah deh, aku sana keluar dari sini aja ya guys, karena dia udah di sana. Kita keluar dari pintu ini aja. Oke guys. Yeay, berhasil Apik si Bulbul, selamat. Hore! 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 Oke, sudah pemilihan killer. Apakah Apik si Bulbul yang akan menjadi killer? Tampaknya iya. Kali ini kita menjadi killer ya guys. Killer Paparoni. Killer Paparoni menggunakan pedang Golden VIP. Wow, sangat menakutkan ya guys. Di sini killer Paparoni. Loh, kok masih ada orang di sini? Wah. Kok kalian di sini? Yes, halo. What's happening? Kalian kenapa ada di sini juga? Kenapa kalian mau menjadi killer? Jadi kita bertiga jadi killer ya? Ngebug nih guys. Ya udah deh, terserah kalian. Kalau mau ngebantu Paparoni juga nggak apa-apa. Nah itu dia. Kalian dengar ada musiknya. Menarik juga ya musik killer Paparoni. Oke? Oke, mana kalian ya? Kalian di mana? Kalian di mana? Aku menemukan kalian semua. Sini. Ah, kena deh. Ke pizza, menjadi pizza dong. Nah, di sini kalian ya. Sini kalian. Ah, satu orang yang meninggal guys. Ah, dia menyelamatkan. Oke, aduh, killer Paparoni mau menunduk guys. Ah, dia kayaknya ngelag tuh. Waduh. Oh, di mana lagi? Dia kayaknya ada di atas sini guys. Ah, dia mau menyelamatkan temannya sendiri. Tapi tidak bisa, karena killer Paparoni ada di dekat situ ya. Oke, dimana lagi kalian? Dan kita harus masih menunggu di sini karena kayaknya itu bakal diselamatin tuh. Seperti itu kan, diselamatin lagi kan ya. Nah, dia naik lagi ke atas dan ngelag. Kayaknya orang ini ngelag. Dimana kalian? Kalian dimana? Dimana? Pada meninggal kan? Apik si Bulbul menang guys di sini. Ya itu tuh, ketahuan kalian. Ah, ini dong kalian ya. Ah, dia mau loncat-loncat guys, nggak bisa cuman karena Apik si Bulbul jago banget di sini. Ketahuan dong kamu. Ada itu soalnya guys, apa namanya, oli minyak bensin. Nah udah satu yang meninggal, udah tiga deh yang meninggal. Oke, mana kalian? Sini aku bunuh kalian semua ya. Karena kalian ini berbahaya guys. Kayaknya dia ada di rumah merah. Ah, ini ada satu orang sini. Nunduk, nggak bisa kalian. Di mana lagi ada orang? Kita coba
coba cari dulu lah ya, karena ini berbahaya banget mereka-mereka ini. Meninggal. Di mana? Apik sih Bumbu masih mencari. Dan kayaknya seru banget musik dari Pilar Pepperoni ini ya. Waduh, di rumah merah ada nggak ya? Nggak tahu juga. Semoga ada. Kita cari. Oh, ada beneran ada kan? Ada nih. Menggol kamu ya. Ada dua orang dong di sini. Oke, sudah berhasil kita buru. Dan kayaknya tinggal berapa nih? Nggak tahu juga. Pixie Bulbul. Semoga nggak ada yang help dia ya. Semoga lah. Kayaknya itu nggak ada tuh. Dia mau bakal meninggal ya. Udah dia meninggal ya. Dua orang meninggal langsung sekaligus. Tapi si Bulbul gimana lagi? Ada manusia. Kamu di mana? Aku akan bunuh. Tapi kayaknya mereka ini udah bersembunyi kayak gitu ya. Kita harus mencari-cari gitu kan. Terus aja. Kayaknya di sini ada nih. Di sini harusnya ada. Tuh kelihatan kan ada kan? Bener banget Pixie Bulbul dan di sini dia sembunyi juga ya. Kelihatan dong. Waduh, Pixie Bulbul meninggal. Kalian pada meninggal, di mana lagi? Aku akan mencari. Pixie Bulbul mencari kalian semua. Di mana sih? Aduh, tinggal 20 detik lagi ya, guys. Yah, apakah kita akan berhasil untuk membunuh semuanya, guys? Karena masih tersisa 4 orang lagi yang bakal hidup di sini ya. Dan nggak tahu mereka ada di mana kayak gitu kan? Nah, di atas itu nggak ada, di sini ada nggak? Nggak ada juga ya, guys. Nggak ada ya. Mana mereka? Meninggal kan? Pixie Bulbul membunuh dia. Oke, pada di sini, di atas sini dong. Dia ada di atas sini, guys. Nggak ada, ini. Oke, berhasil. Satu orang escape. Masih ada. Ya. Dia kabur. Enggak, deh. Loh, ini. Pizza. Oke, ya, dia kabur ya, guys. Berarti dua orang berhasil kabur di sini. Yeay, nggak apa-apa deh. Walaupun nggak bisa ngebunuh semuanya. Yang penting, kita bisa ngebunuh lebih banyak dari yang survive. Wow. Menariku, Pixie Bulbul. Halo, Adik Ozan. Wah, Pixie Bulbul sekarang ditemani sama Adik Ozan di sini ya. Oke, sudah pemilihan killer lagi. Apakah Pixie Bulbul? Kayaknya bukan, karena kita udah menjadi killer ya tadi, guys. Ya udah nggak apa-apa. Yang penting udah nyicipin killer pepperoni. Wow, serigala dong. Menakutkan. Tapi si Bulbul takut karena masih bayi. Kenapa ada serigala? Waduh, harusnya jangan ada killer serigala. Nanti kita dimakan jadi manusia serigala. Jadi ganteng-ganteng serigala. Film ganteng-ganteng serigala. Ya udah. Mana sih kalian? Kita selamat selama 5 menit ya di sini. Semoga Pixie Bulbul bisa selamat. Ya udah. Nah itu dia. Gorilanya. Gorilla kan jadi. Serigala maksudnya. Oke. Mana sih? Ini apa? Kok hancur? Waduh, mainannya hancur, guys. Ada orang ya di sini kah? Kamu nggak boleh sembunyi di situ, ketahuan. Ya udah, kayaknya kita sambil mengumpulkan koin aja ya, guys. Kali aja bisa mengumpulkan banyak koin dan membeli killer yang mahal. Oke banget ya, Pixie Bulbul. Pixie Bulbul, ini kenapa kalian mengikuti Pixie Bulbul semua? Iya udah. Kok tolong gak ya? Nah, harus ditolong ya. Tapi itu camping ya, itu kan serigalanya itu camping ya. Jadi nggak berkurang sama sekali tuh. Nah tuh kan camping. Oke, nggak apa-apa. Camping nggak usah ditolong. Kita selamatin aja. Tunggu waktu aja ya, karena masih tersisa ya sekitar 2 menit ya. Ya udah. Pixie Bulbul. Rame banget di sini. Kenapa kalian mengikutin aku semua? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 guys. Ada 7 orang berbarengan dan mengikuti Pixie Bulbul di sini. Dan guys, kayaknya kita harus nyelamatin dia orang ya. Nggak usah sih harusnya. Kita nggak usah selamatin kita. Karena camping itu kan. Jadi nggak bakal berkurang itu nyawanya. Jadi nggak bisa meninggal kalau dia tetap camping sih serigalanya. Ya udah, ngapain diselamatin ya nggak? Yang penting kita ini aja. Berlindung diri ya, guys. Gimana sih? Itu suara pisaunya loh. Kalian denger nggak sih? Ini kalian lihat
lainnya. Sangat-sangat keren. Epic Sea Boy Boy. Epic Sea Boy Boy. Eboy. Sekitar 1 menit lagi masih tersisa. Ya Udin, ya Ule. Kita ngapain sini guys? Gak tahu sih. Kita harusnya sih agresif. No. Itu dia. Killernya. Serigalanya. Serigala jadi-jadian. Apakah ini adalah malam ini? Malam apa namanya kalau serigala tuh guys? Ya, bulan purnama. Malam bulan purnama. Bulan merah. Wow, serem banget. Serigalanya mana? Mana sih? Kita kayaknya harus naik pohon sini ya guys. Biar serigalanya nggak bisa naik. Harusnya bisa naik sih. Kita gini aja ngeliatnya dari sini. Dan rame banget di pohon ini. Aduh, sumpah. Yes. Aduh, rame banget. Kalian ngapain di pohon? Nah, kita jadi manusia pohon aja ya. Aduh, jatuh. Nah, seperti itu ya. Ayo, ayo. Kita sembunyi aja. Rame banget di sini. Jadi, itu ya serigala bingung. Kemana semua orang di sini? Kok nggak ada? Ya, pada ngumpul di sini semua. Mabar lagi arisan, guys, kita. Bulbul di sini mengikuti kalian semua atau kalian semua yang mengikuti Pixie Bulbul enggak tahu juga. Nah, kan langsung keluar aja. Ntar kita mainin dulu serigala ya. Sambil joget aja ya, guys. Nih. Kalian bisa enggak sih dance ntar ya? Oh, enggak bisa. Oh, udah bisa nih, guys. Oke. Kita di sini berjoget ria berbareng-bareng. Ayo. Ini kamu kenapa keseleo kakinya? Ini yang warna pink keseleo, guys, kakinya. Jogetnya kayak gitu. Ya udahlah ya, kita masuk aja. Karena nggak tahu serigalanya ada di mana, nggak mau ngejar kali serigalanya. Akhirnya ya guys, kita bisa mencicipi killer pepperoni di sini. Dan mungkin cukup sekian dulu ya guys video Epic Sea Boy Boy bermain Survive the Killer kali ini. Terima kasih juga buat teman-teman yang udah nemenin Epic Sea Boy Boy bermain Survive the Killer. Terima kasih yang udah nonton video sampai habis.